Wow, stadion yang megah, mantep bener. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog yang tak enak didengar ini dan tak enak dilihat pula. Nah, di depan pemandangan yang indah. Aduh, kita nggak bisa ngebayangin nanti kalau ini udah jadi, terus di sini kita bisa melihat view sirkuitnya dan view stadionnya pula. Aduh, keren banget. Nah, di depan lagi ada pengerjaan itu pemasangan gorong-gorong. Oke, kita lanjut. Kita mau update pengerjaan paddock-nya. Nah, ini hari cerah banget. Suasana ini walaupun panas, gue benar-benar menikmati. aduh, Jakarta. Oh, maju katanya, bahagia warganya. Nah, sini kita udah bisa melihat penampakan paddocknya. Lagi dikerjakan, sebentar lagi jadi udah. Gimana ya? Oh, itu stadionnya. Gimana? Gua, aduh, keren banget. Cuk. Gila, Jakarta dibikin sebagus ini, sekeren ini. Aduh, mantap bener. Nah, ini ada besinya ini. Ini besi buat pengecoran paddock ini. Kayaknya sepertinya itu. Gua nggak bisa nanya-nanya di sini, sobatku. Ntar gua nanya ada lagi yang komplain, orang kerja jangan diganggu. Oke, gua nggak ganggu. Nah, tapi kita berandai-andai sajalah. Seperti yang saya tahu, nah di sini paddock atau lebih tepatnya tempat mobil para pembalap serta tempat para maintenance-nya kali aja ini lagi proses pengerjaan. Nah, saya dengar di sini, nah ini sudah ada persiapan untuk pengecorannya mungkin, atau untuk apa ya, ini untuk penyiapan rangkanya. Bisa jadi, bisa salah juga, gua juga nggak ngerti sebenarnya. Gua mau nanya, ya gua mau gimana ya, ntar di komen ada yang ngomel-ngomel lagi nih, ah ganggu-ganggu mulu katanya, biarin aja orang bekerja gitu kan. Ya oke deh, kita biarin aja, kita lihat saja. Aduh, tapi bener loh sobat, pembangunan sirkuit ini kadang-kadang kita itu hari ini kita datang, besoknya tiba-tiba ada aja perubahan, kayak disulap aja gitu loh. Aduh, emang pengerjaan yang cepat, sering saya bilang cepat tentunya berkualitas. Kita doakan semoga cepat selesai dan pastinya berkualitas juga. Paddock ini berada di zona 2 dan 3. Sama-sama kita tahu bahwa paddock ini mobil para pembalap. Nah, di samping ono udah sepertinya udah selesai untuk pengerasan. Nah, bisa jadi besok-besok aspal udah nyampe di sini lagi, sobatku. Oke, sobat, sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan, itu semua dari saya. Nah, ketemu lagi di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.